Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warga Jawa Tengah yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih pada Panjenengan yang memutuskan tidak mudik hingga pandemi ini berakhir. Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Sosial, Mas Ari Batubara. Lalu saya juga berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak di wilayah PSBB. Bapak Ibu, insya Allah akan mendapatkan bantuan. Tahap awal yang mesti kami lakukan adalah mendata Bapak Ibu semua. Nah, khusus untuk yang tinggal di DKI, jika Panjenengan termasuk yang terkena PHK, dirumahkan, usahanya bangkrut, atau ekonominya susah, hingga, mohon maaf, tidak bisa makan, silakan melapor dan mengisi formulir pendaftaran di Ketua RW di mana Bapak Ibu tinggal sekarang. Jika mengalami kesulitan, silakan menghubungi hotline Badan Penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta di nomor 0812-9588-0747. Saya sangat berharap Panjenengan segera melaporkan diri maksimal sampai tanggal 23 April 2020. Sekali lagi, batas akhir pendaftaran tanggal 23 April 2020. Ini adalah ikhtiar kita agar Panjenengan mendapatkan hak perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan mampu melalui masa pagebluk corona ini tanpa kurang suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.